persoalan ini. Tapi banyak persoalan yang begitu menindas kita. Hari ini kami aliansi masyarakat sipil Yogyakarta ingin menampilkan sebuah teatrikal di sini. Dewan Perwakilan Rakyat bermuka babi ini dia mencoba ugal-ugalan untuk mengamati institusi. Ini DPR kita. Yang ugal-ugalan lari ke sana ke sini nyari perlindungan, nyari harta supaya dia dan keluarganya sangat sangat kaya. Tapi lihatlah, di sini kita rakyat masih berkuasa. Kita masih punya kekuatan masyarakat sipil di sini. Pun hari ini lihat rakyat masih mengantai mereka. Rakyat masih bisa menjaganya. Maju kawan-kawan, maju. Di sini kita akan melakukan aksi simbolik tidak percaya DPR. Kawan-kawan, mohon maaf yang bisa. Lawan DPR sekarang juga. Bisa dilihat aksi dari kita hari ini simbol bahwa kita hari ini aliansi masyarakat sipil Yogyakarta sudah tidak percaya pada DPR. Hari ini kita memboikot DPR. Kita sudah tidak percaya yang ada di Jogja ataupun yang ada di Senayan. Maka dari itu DPR dan Jokowi sudah gila jadinya. Semua mereka di atas satu komando mempertahankan kekuasaan. Kita di jalanan juga satu komando untuk persoalan perjuangan. Semesta yang mengecam tentang selamat siang kawan-kawan kekuasaan dinasti politik yang biar kemarin semangat ayo kita bikin jel, apa ayo kita menyuarakan jel-jel kalau saya sebutkan Mulyono kalian teriakan bajingan. Mereka juga melakukan boikot Mulyono
tomboknya dari kawan-kawan membuang. Selama era pemerintahan Jokowi, kita mendapati bahwa nasib rakyat makin terpuruk. Data BPS telah menunjukkan bahwa hanya 2 juta orang selama 5 tahun terakhir yang dapat pekerjaan layak, dapat pekerjaan formal. Sisanya terjebak dalam nasib bekerja sarangan, berpenghasilan rendah. Singkatnya, pemerintah hari ini menandakan kemiskinan yang semakin merajalela di setiap sumsum kehidupan masyarakat. Selain itu, biaya pendidikan juga suka naik ratusan persen dari beberapa tahun belakangan. Upah sangat jauh dari pemenuhan kebutuhan rakyat. Sementara apa yang Mulyono lakukan di Jalan Malioboro, dan mereka memang dia justru mengambil-ambilkan duit. Kayak kemarin lah, lihatlah perayaan JKN. Ratusan mobil untuk pejabat, makhluk-makhluk rakus diberi makan mewah. Undang-undang kita kerja, tapera, RU TNI, RU Polri, semuanya harus kita lawan. Patahkan. Karena lebih baik kita. Saya, kita berikan space, kita berikan jarak sebelah kiri saya ke sebelah kanan teman-teman, kanan kawan-kawan sekalian. Kita mau teatrikal sebentar, berikan jarak untuk para. Ada orang-orang dari gedung DPR ingin cari konten. Teriak hura kawan-kawan. Ada orang-orang yang ingin cari panggung memanfaatkan masa aksi. Memang peduli sama kita, bukan cuma ingin cari panggung, harusnya mereka bersuara ketika rapat. Turun saja itu. Hei, jangan mencuri panggung rakyat. Jangan sok baik dan mengutip puisi-puisi perjuangan rakyat. Kususuri dari syair
1.